budaya, yaitu di kelas 7. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, untuk kelanjutan proses pembelajaran, mari kita simak video selanjutnya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi di sini kita tentunya tahu ya apa itu flora, fauna, dan alam benda. Di sini mata pelajaran kita yaitu seni budaya untuk anak kelas 7. Selanjutnya, hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang pelajaran seni yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang yang lain. Jadi, hadis di sini itu sebagai motivasi kita untuk belajar seni budaya lebih baik lagi. Ya, langsung saja di sini saya sebagai guru seni budaya yaitu Hoirul Rahma. Lanjut ke materi yang pertama yaitu pengertian menggambar. Nah, jadi kakak, abang, menggambar itu merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan melalui goresan tangan ke dalam media dua dimensi atau tiga dimensi dengan memperhatikan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar. Jadi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, abang atau kakak mau buat karya, kemudian langsung muncul ide atau pemikiran abang sama kakak. Nah, jadi ide yang kita pikirkan tadi itu bisa langsung kita tuangkan ke dalam buku gambar dengan cara menggambar. Nah, selanjutnya yaitu menggambar flora dan fauna. Jadi, menggambar flora itu artinya tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi di sini tuh contohnya seperti bunga, daun-daunan, pohon pisang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu menggambar fauna. Jadi di sini fauna itu artinya hewan, seperti menggambar kucing, ayam, kuda, burung, kelinci, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yang terakhir itu menggambar alam benda. Jadi alam benda di sini itu bisa manusia atau benda. Contohnya teko, patung, guci, vas bunga, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam unsur-unsur seni rupa. Nah, unsur-unsur seni rupa ini yang pertama adalah titik. Jadi, titik itu unsur seni rupa yang paling utama. Jadi, dalam membuat karya seni atau dalam menggambar yang pertama kali, unsur yang paling utamanya yaitu titik. Selanjutnya yaitu garis. Jadi garis di sini adalah pertemuan dari beberapa titik. Bisa kita katakan sebagai perpanjangan dari titik. Nah, jadi kalau titik-titik itu tadi kita perpanjang, maka berbentuklah garis. Selanjutnya yaitu bidang. Bidang merupakan perkembangan dari penampilan garis. Nah, jadi dari garis-garis tadi kita kombinasikan, maka dia akan membentuk bidang. Selanjutnya itu adalah ruang. Ruang tidak dapat dilihat kecuali setelah kehadiran benda. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat ruang kelas. Nah, ruang kelas itu akan terlihat setelah adanya bidang dari ruang tersebut. Nah, selanjutnya adalah warna. Kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda. Jadi, warna di sini memiliki banyak jenis. Ada warna primer, warna sekunder, warna tersier, analogus, apalagi ya, banyak ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya atau untuk proses pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang warna lebih detail lagi. Nah, selanjutnya di sini ada tekstur. Tekstur yaitu unsur seni yang memberikan karakter permukaan bidang yang dapat diraba. Nah, jadi di sini tekstur itu bisa berbentuk
halus, kasar, bergelombang, banyak gitu. Contohnya, tekstur halus bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya papan tulis. Tekstur kasar misalnya ada bangunan yang dindingnya tuh terbuat dari misalnya pakai batu-batu gitu, bisa juga. Kemudian lanjut ke bentuk. Bentuk adalah wujud yang terdapat di alam dan tampak nyata. Selanjutnya di sini ada gelap terang. Gelap terang merupakan akibat dari cahaya. Jadi jika kita membuat karya menggunakan gelap terang, maka karya kita itu akan terlihat seperti karya tiga dimensi. Nah, gelap terang itu timbulnya dari cahaya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip seni rupa. Nah, prinsip seni rupa itu ada kesatuan. Kesatuan itu hubungan keterkaitan antara unsur-unsur rupa. Kemudian, ada keseimbangan. Keseimbangan itu susunan yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat data, maksud ustazah daya, sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap-tiap sisinya. Nah, bisa kita contohkan, misalnya nih ada benda satu besar, kemudian kita letak di sebelahnya itu benda yang ukurannya lebih kecil, kemudian tiga misalnya. Nah, jadi yang satu besar tadi sama yang tiga kecil tadi itu bisa dikatakan seimbang karena memiliki daya tarik yang sama pada setiap sisi-sisinya. Selanjutnya yaitu irama. Irama di sini adalah pengulangan satu unsur secara teratur dan terus-menerus. Nah, contohnya misalnya nih kita mau buat lingkaran. Dari awal bentuknya itu segi empat, jadi kita ulang secara terus menerus sampai dia membentuk melingkar atau lingkaran. Nah, selanjutnya ada harmoni. Harmoni itu adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda. Contohnya nih, misalnya dalam warna, ada warna merah sama warna kuning. Jadi untuk menghasilkan warna harmoni itu, jadi itu perpindahan antara warna merah sampai ke warna kuning. Misalnya tadi warna merah dicampur warna kuning sedikit, kemudian dia dicampur lagi sedikit, jadi hasilnya sampai yang merah ke kuning-kuningan sampai dengan orange-orange sampailah dia ke kuning. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada teknik. Nah, jadi di sini teknik itu terbagi dua, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah itu proses atau teknik menggunakan benda cair. Yang contohnya cat air, airbrush, cat akrilik, cat minyak. Kemudian kalau teknik kering itu teknik atau proses menggunakan benda padat. Contohnya pensil, kayu, krayon, spidol juga bisa. Yang jelas dia berbasis padat. Nah, di sini ustazah menampilkan langkah-langkah dalam menggambar flora. Nah, contoh karyanya seperti ini. Jadi sebelum kita menggambar, untuk mempermudah kita menghasilkan gambar, nih abang-abang, kakak-kakak bisa nih ngikuti langkahnya. Seperti pertama kita membuat polanya terlebih dahulu, baru kita tambah-tambahin sedikit, tambah-tambahin sehinggalah membentuk karya atau menggambar flora. Ini contoh dari bunga matahari dan bunga mawar. Selanjutnya ada langkah-langkah menggambar fauna. Nah, tadi fauna di sini itu artinya hewan, ya kan, Bang, Kak? Nah, jadi di sini ustazah menampilkan langkah-langkah menggambar ikan sama langkah-langkah menggambar bebek. Selanjutnya ada langkah-langkah menggambar alam benda. Di sini ustazah kasih nih cara-cara buat gambar teko sama gambar gelas. Nah, jadi langkah-langkah ini tujuannya tuh sebenarnya untuk mempermudah kita dalam membuat karya. Jadi kalau misalnya abang-abang nih atau kakak-kakak mau buat karya dan kita belum terbiasa, nah kita bisa ikuti langkah-langkah seperti ini. Lanjut. Nah, di sini ustazah ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan. Semoga abang-abang dan kakak-kakak paham.
apa yang Ustazah jelaskan. Kemudian untuk kuisnya atau tugasnya, jadi Ustazah mau abang-abang atau kakak-kakak membuat karya menggunakan langkah-langkahnya. Nah, di sini yang dibuat itu adalah gambar flora. Kemudian di bawah dari karya tadi, di bawah gambar tadi yang udah abang atau kakak buat, ditulis deh di situ unsur-unsur seni rupa apa aja, baru prinsip-prinsip seni rupa apa aja gitu. Terima kasih karena sudah memperhatikan video pembelajaran yang sudah kami tampilkan. Untuk kuisnya boleh kita ikuti di langkah terakhir tadi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.